Sebelum menonton video ini, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik semuanya biar gak ketinggalan. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Pasti Berhasil. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara merubah bahasa TikTok menjadi Indonesia. Nah, di sini banyak yang mengalami TikToknya berbahasa Inggris, teman-teman. Jadi ingin merubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, cara untuk mengubah bahasa TikTok menjadi Indonesia sangat mudah. Kita buka TikToknya teman-teman. Kita buka TikTok. Nah, di sini ada TikTok. Kita klik TikToknya. Kita tunggu. Kita kecilin TikToknya. Kita klik ini. Nah, di sini kita klik ikon profilnya ya, teman-teman. Klik ikon profil. Nah, terus di sini klik titik tiga ini. Terus kalian pilih di sini setting and privacy ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita cari, teman-teman. Kita cari bahasanya. Scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Nah, di sini langsung ini ya, bahasa ini ya, langsung ini kita klik. Nah, di sini ingin merubah menjadi Indonesia. Kita klik bagian sini. APP bahasa ini kita klik. Nah, di sini kita klik menjadi bahasa Indonesia, teman-teman. Klik bahasa Indonesia ya. Kita klik. Setelah kalian klik centang seperti ini, kalian klik down atau selesai. Nah, di sini langsung sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, teman-teman. Di sini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, oke. Okay? Sangat mudah ya teman-teman, caranya seperti itu teman-teman, oke. Okay? Semoga membantu dan bermanfaat. Silahkan dicoba, semoga berhasil teman-teman, oke. Okay.